إن كنت غالية علي. نحيي النفوس صلاة نعينا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. حضرات المحترمين باركياي وأخص بالذكر حضرة المحترم الحاج عبد الله pengasuh lembaga pendidikan Miftahul Ulum Pondoknya. Sebesarnya keluarga besar Rekon Sebetan Kaulah Muljaki Walatainal Fatih Lain Ananda Kiai Muhammad Ilyas Naufal Salam Kiai Khawailid Naufal Sebetan Pondok Pesantren Al-Qayyah Daerah Kebun Jeruk Kemisah. Sebutan Kaulah Mulyaki Sahibul Hajah Tretan Kepala Desa Montornah Sebesteti Perangkat di Saipon. Para ajunan, para bela datang ke para undangan Ustaz Romli Hasan Sebesteti Rombongan Hadroh Duma Al-Baraya dari Praga Indonesia. Juga para boleh, para tetangga, para undangan, tak lupa pengantin kedua. Kalau lupa yang mana? Rosidi Bahri sarang rajina, wartatul hasanah yang berbahagia. Kali mau ya? Bahan organ dong. Bawa, mau nanya aja, lepak atau pengantin lagi pengantinnya, karena benda kan jauh lagi benda. Ini boleh kami ini mah. Ini siapa nabi ini? Tekan sepuluh sabar. Makin tekan ubi lah itu pun hari ya. Tujuk nangan. Hari ya. Ini dia ini kan tak kebaca lagi ya. Alhamdulillah Nika. Kita lakukan konser mau pengantar. Tidak sih kerja aja nih kok. Ke ponselmu bukan tanah keretan Rosidi ini Rosidi berajina Wardah Eki alhamdulillah kalau buat panjenengan di pokok-pokok di tempat Kak Dito kalau buat sebab nyala beti pengantan si kedua Kak Dito dalam acara saya tersempet secara istilah syariah epon Eki Kak Dito wali matul mores wali mana pengantan dan saya kocak wali makadi telakar para rabu al-afdal edalem wali makadi toh elaksanaki bakdan tuhul elaksanaki bakdan tuhul cak maturan bakdan tuhul ini kemarin mere ay muntah apa bakdan tuhul mare nah mere ini kelakar si afdal elaksanaki wali makadi yang macam warjong berori ini kan akhir maham jomblo-jomblo makin ini kan akhir maham dan nyaur benjong jadi ini kepada Rabu Semi Mulja kuleban panjenengan Eba Kompol di tempat Kak Dito dalam rangka nyala medin pernikahan Ananda Rosidi serta Ananda Wanda pernikahan Kak Dito para Rabu Semi Mulja selasih tong syariat sepaling kornai dalam Islam selasih tong syariat sepaling kornai dalam Islam umurah pernikahan Kak Dito sami sarang umurah umat manusia itu sendiri jadi pernikahan Kak Dito ampun disyariatkan sarang Allah subhanahu wa ta'ala sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam insyaallah panjenengan ampun mireng saja pertama kali diciptakan Nabiullah Adam alaihi salam Kak Dito ketidik nengi suarga jumlo ketidik nengi suarga sobun ber padahal sebanyak kenikmatan lampon berdesak tapi Nabi Adam merasa kesepian merasa kehibi selalu bertanya-tanya ini masih pada bengkok mak tada dari senyak benyak esensual ke si amudel kok remak tada si ahli sedua yang tas si elong kebebe lobang ilong ada dua bibir benar-benar ilok tanang berdua bisa berkem sokoh pengakrian kesempatnya bengkok ini mata ada kebun Nabi Adam lekan itu harus kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam yang paling nampak sangat
Sarang Allah Nabi Adam Ima tedung, ima sarik Nangin suarga. Berarti aslinya suarga itu sopuh mereka ketong dua itu. Nangin suarga itu sopuh mereka ketong dua, sopuh mereka tedung. Jadi seketong dua tak usah suarga. Aduh. suarga, beli dunia. Jadi mampuan masuk ke suarga, tak ketong dua. Tak ketong dua. Lain suarga mereka sumpuh mereka ketunggu. Termasuk Nabiullah Adam AS aslinya tak asare, tak ketunggu. Apa apa? Karena sibuk menikmati jemaah menikmati suarga. Cuma ketika sering Allah Nabi Adam Eko dia kena pasangan Nabi Adam Eko Eko asare sering Allah Eko ketunggu. Angka jelasan makin imius asare itu Nabi Adam Rasul Nabi Adam sekacir Eko duksitu sering Allah Subhanahu Wa Ta'ala pas itu dia ki orang bini seluar biasa ratina seanya mah sayyidati Hawa radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika asaren Nabi Adam itu dia ki bini benar. Begitu melak Nabi Adam edelum mimpi lah edelum saren Nabi Adam itu mimpi apa ki orang bini seluar biasa rat. Dari latin ya. Luar biasa latin. Dalam mimpi Nabi Adam. Begitu Nabi Adam abumu melak sawadana pas sering bini mereka berdongku setia. Pas berdongku setia. Bayangkan belum yang kota Adrasi dulu ini mbak ya. Kita mau ketemu aja kulit saja aja. Kesukut atau mau bangun kulit gajah jahat berani sebelum lo cerita aku ni lo bangun kulit ditemu cak kulit saja aja kita ke masjid. Bayangkan para rabu panjenengan asaren amin pe orang rapi luar biasa pas melak bedongku sedih sama dengan Nabi Adam kaget terkejut ben Nabi Adam itu kuat. Tapi aku Nabi Adam benih yang sobulu berpanjirinan tak ada benih mahamak ke rumah ke arpa tipi. Itu gua wanita ingin memastikan Nabi Adam ini adalah kenyataan atau masih impian. Itu gua so Nabi Adam Siti Hawa itu astaga Nabi Adam itu peser malaikat sering malaikat. Nah lo dam jadi saya bahasa makin ntar bro ntar dos bro dos bro jangan lupa bro bro cepakul tinjeng timbun serombong hatta tuh dia maharoha sampai ban majar mahar ego dia pun mereka di kawan di suarga halal kapi ada bereng haram berdoreng bini tadi aku ban serombong sama majar mahar apa itu ini sudah jelas halal haram ini kita yang gulung ke dia nalangkon dia pasorong nalangkonan nalangkon bani kawan harapu suarga sehalal sederhaja sokong bereng haram Nabi Adam itu orang bini sebelum dia berkabin tak berkisah mereka sementara itu sehalal haram pada pada anak orang yang kita yang berat ke demur jadi kulit rok bunga mana bim pada orang yang nikah itu rok bunga apa apa meminimalisir kemaksiatan para manusia. Jadi mana bila potongan panjenengan lah itu rata nyaman kuli itu rata abu kubu lemah banget ya apa apa? Apa aja para rambu santri jompo bulan makin ini kebelian ini kebanyak belian cinta apa ini apa? Akabin gara-gara totopan sebulan setengah itu balang tahun ini mulai ngontor gara-gara totopan sebulan pasti kok biogi esok bebas-bebasnya ada tentang ring tuan beri mau beli ngambil lagi nah apa ngali aku tentang derma iba lagi nih akan akan mengkhawatirkan para rabu seminggu ya kondisi semakin akan mengkhawatirkan itu gula bunga pada bimbo orang laki pernikah akabin nikah meminimalisir maksiat meminimalisir fitnah oleh pengamin serang Allah jika tidak tahu anang sorwege aku orang ada suarga sorwege tidak tegak tidak tahu anang suarga maka si mengamin langsung Allah saksi dengan mereka mahar mau apa dan benar riwayat cerita aki sehingga di Hawa
minta mahar, mau sholawat dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak lahir, manusia yang tidak lahir, sholawat pun ramai dan sholat kepada Rabbul Samiul Jalil. Yang diminta oleh Sayyidati Hawa dan Nabiullah Adam alaihi salam. Wan sampun dipakapi ya ada muskunan atau sujukal jan atau pelagin ha Ramadan hai fisik rumah dan seterusnya pun jelas. Kemudian dapat godaan iblis, akhirnya Nabiullah Adam ekotoron sama Siti Hawa di alam dunia. Itu pernikahan pertama dalam sejarah umat manusia. Akabinah Nabiullah Adam sama Siti Hawa. Sampun atau alam kedunia Nabi Adam buat duaan, sang Siti Hawa namun buat duaan. Itu pas ngakuin potrah ben Allah takdir berkembar. Nabiullah Siti Hawa kak ditojek pon riwayat hamil 21 kali. Bu. Ngandung selekor. Tiap hamil potranah semasa. Tiap hamil potranah semasa, lagi bini, kembar, lagi bini, kembar, lagi bini, kembar, lagi bini, kecuali kehamilan terakhir putar setengah. Sepas lahir sekat seorang itu asma Nabi Syif alaihi salam. Salah setong Nabi, saya tak terpasok Nabi sesegemi sewajibnya kau ini. Cepat Imam Ibnu Katsir, manusia sebab semangkin di keturunan Nabi Adam dari Nabi Syif pernah. Jadi dari terpotran Nabi Adam selain terpotran Nabi Adam maka sebabnya terus sudah semakin ke kelebihan panjenengan saya dari Nabi Sif saya dari Nabi Sif ini saya terlalu ke kelebihan panjenengan jadi terkak ke kelebihan panjenengan berturunan turunan Nabi ini dia lebih paham memang kebenaran ke demo Nabi kok ikut turunan Nabi Adam kok biar turunan Nabi Adam selalu ala Sayyidina Muhammad saya kebar sang-sang menikah. Karena kita ada orang isare ataki imakabin sarang Allah dengan cara kawin silang. Jadi misalnya si A dan si B lagi bini kembar, pas si C dan si D lagi bini kembar, maka si A imakabin ben C, si B imakabin ben D. Ini syariat pertama pernikahan ialah punya. Dan syariat pernikahan pertama berusah di Nabi Adam, tapi syariat pernikahan pertama ialah punya adalah pernikahan antara putra putri Nabi Adam. Mak oleh jadi setengah tangan oleh, karena dulu waktu dah oleh. Umat tak peringatnya, tapi waktu mereka tidak berkembang. Nak putra Nabi Adam gak itu para putri diperbolehkan oleh Allah, disyariatkan begitu. Jadi pernikahan yang pertama di alam dunia adalah pernikahannya putra putri Nabi Adam alaihissalam. Terus sampun Nabi Adam, Nabi-Nabi berikutnya pernikahan-pernikahan syariat pernikahan itu terus disempurnakan dapat ke Nabi Iblis, dapat ke Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya sampai ke akhirat dapat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun maksimal, ampun sempurna syariat pernikahan. Al-yawma akhaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi ampun Nabi Muhammad itu syariat pernikahan ampun sempurna. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dari syariat sampun dari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elam pagi sareng para sahabat, elam pagi sareng para tabi'in, tabi'in terus kepada para ulama. Dapat ruhu-ruhu dapat panjenengan akhir dapat dengan rosyidi pernikahan. Jadi pernikahan benih barang main-main, pernikahan benih berentak serius, pernikahan benih sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tapi pernikahan adalah bagian dari alat senaki dalam panah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan adalah bagian dari alat senaki syariat Islam, bagian dari alat senaki syariat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para rabu semimulnya kemuka pangantan si kedua miranaki juga pangantan si jalan juga terpulauan panjenengan idalem menjalankan pernikahan, idalem proses menuju pernikahan, saat akad nikah dan ketika menjalani hidup berumah tangga, kuleban panjenengan tak pening-ninglah dari syariat. Karena memang ini syariat.
bener syariat, maka bener syarat kerukunan dan harus dipenuhi. Haji syariat, bener syarat kerukunan dan harus dipenuhi. Begitu pula pernikahan. Proses menuju pernikahan, terus pelaksanaan akad nikah, putusan dan perjalanan membina rumah tangga juga harus tak ninggalkan dari syariat. Akad nikah itu luar biasa para rabu seminggu. Sekecak pun, sekecil pun, tak ada pak semenit pun. Mau selancar tak ada pak semenit pun sejuru, cuma tanya aja. Mau selancar tak ada pak semenit. Ya bulan, angkah tuka wa zawaj tuka makhtubu takal mahsuna fulana binti bimahrina wa bintu nikah habi dhalik sahur. Lain muncul lucu ini kak kasuistik dan bahasa dokteruri ini tidak setuju ini jadi kasuistik pada situ lucu jadi kadang-kadang ngajar anu beri pernikahan ini beri beri jadi itu kak apa sebenarnya tengah kabur dong padahal aduh padahal kan anu masa pada ban enci pada ban lain ngelok romba abidatu mau tak pernah tampil pada sebenarnya ngelok romba abidatu mau apal bro apal bro dua kata sama kok ini boleh kan mari Amma bakdu cukup sekali toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kan Amma bakdu anapa gerogi udah nambah kedarina gerogi lagi Allahuillahu abakula unikma kabin santri unikma kabin santri dan ini kesibuk toh beli abah apa nantan disibuk toh berkaring ke hujan biasa kan siapa kabin si botok Untuk mengisi data pasera nyaman pengantan silake pasera sebini pasera pasima kabin pasera beli na pasera dari bangga beli kita nyaki beli na pasera fulan dan keluarga sebini dan sebulan na sebini fulan beli na mening napa ben sebini mening majedi tak lagi anti mulai si kawan majedi dari pak na pembu dari mbu dari majedi tak ulpen mak dari mbu kau ari kau akan paham kan dia tahu le beli dari jalur bini dia tahu le mak dari mbu itu kan kau itu kerja dia ay mak dari mbu kok sama mantan makanya ada yang mbu pondi cakap kita nyaki boleh ken macam ni tadi kan mbu nama dari apa tadi kan mbu bobo bobo beri itu kopi akan boleh yo jangan lagi mau beri kopi beri itu kopi itu mak beri si muda kau itu lah kau bener tadi kan mbu tapi kan itu si pengantan si bini boleh jika anak nyusokah bibin si anak si bini boleh jika anak nyusokah bibin jadi bibin pernikah empuk sosuan lakin otomatis tepak sosuan boleh ngucap tepak sosuan itu pun mahram bunyi oleh itu dibeli jadi
tak sempat bilang si mahram oleh tiba-tiba tidak bisa nikah pun mahram tepat soal-soal pun mahram tak kota lupu kemudian tiba-tiba tidak oleh maka bimbun ya akhir mahram busa bimbun pas yang tanya itu lupu malu pernah menolongin itu tidak bisa mengizina kenapa? Karena mau takidan hilahu seho komin zina ini kan pun oning jajat harap jadi gitu tahu apa ngerasa ini kalah polong kan? Apa ngerasa jadi berhidang bini engkau bunyi lagi engkau rasanya tersalah polong kan maksa itu zina pun mau takidan hilahu ente tahu kom zina mau takidan hilahu pada rumah ketika lagi bini bani kalah polong esekus esah esekuha halal karena pun mari mengapi dari datang bini ikan polong jadi kenyaman buat teks syubhat Ijak, ada mau lagi intern. Mau izin aja terangun apa perasaan lagi. Woi, wah itu tuh, woi, wah kerasa. Tak bisa bro. Dia wah kerasa dari kekepoi. Ada mau cerahkan, karena zina kan itu maklum pun minat ini bintorura. Hukum haram zina itu hukum dasar dalam agama yang mesti diketahui baik oleh orang alim atau orang awam pun yang sengaja cek zina itu haram jadi ketika aku belum ngakabin aku belum ngakabin lagi bini apa yang jelas bagi laki nah ketika jelas bagi bini nah apa ngerasa halal ketika saya tak bisa dan aku dihukumin zina mau gelap apa ngerasa halal karena aku ngakabin emang habib ini walaupun ternyata pernikahannya tak sah itu tak boleh itu mas tete balik kesalahan tak pun sejauh mereka berdua akan nikah nomor dua itu nikah hebatnya pernikahan hubungan orang laki bini ini kan cek ketat cek ketat jangankan sampai nikin ngabes haram ngabes pembusah wak haram jangankan sampai tinjetinan gak boleh ngotong kokan harap cek ketatan hubungan lengak kek berani sampai Rasulullah ada bu cek saking orang jadi tahu jurusan nah ditinggole kareng bini sebeni mahrum ya teh orang jadi lebih milih itu coso jangan ngangku ibu sepanas nanti gue ngeja mau jurusan nah ditinggole pakai bini tanpa mahrum kedua hubungan laki bini paling kepada Allah kan mobil itu kan mobil itu sejak mobil itu nikah habis tadi sejak haram pasti kerja halal sejak kan mobil itu nikah habis tadi tak usah dihapin dari sejak haram kerja cek halal sekunia beskan haram begitu mobil itu berikunia beskan sekang halal hai dari situ sini haram sampai sini halal malah aurat lagi orang mahram ini pada aurat anak kamu pada aurat pun raja anak mabai nasur nomor rumah antara muncil bentokan artinya nemu ngirain kotrak si pun raja haram waktu pada aurat kamu ke anak pada aurat anak kepak pada aurat teretan pada aurat antara muncil bentokan pada kanta mencendi kemenakan pada aurat laki bini ke aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki dan ujung-ujung yang lain oleh ini mau derma serius kok tiru sini ini ngaki dia pun tolonglah Sayyidina Muhammad dari sisi haram dunia plus kanan haram sampai ke halal tak kena tak ada hukum mau aurat malam ini kehebatan pernikahan maka saya berharap Ananda Rasidi jalani kehidupan kalian berdua sesuai dengan syariat agama kenapa boleh kule mirang informasi taretan Rasidi untuk mengelate lestari elate dan situ kiri terus sebini juga untuk kaliman esok begini kan Banuaju dari Banuaju tidak situ kiri, pada situ kiri Alhamdulillah, insya Allah secara ilmu tak orang tapi kadang teka ilmu yang lengkap mungkin pengalaman pertama aku teori lengkap tahu, mau nabi lu ke leting kanan, mau nabi lu ke kiri
mun mobil power steering setirah oning ya oning ke mun tak tuman nyetir sekali pak nyetir hundanku arwah bagian si ini lebih luar bagian si tak kuku sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Artinya pun apa? Bisa jadi Ananda Rosidi dengan Ananda Wardah teori pernikahan sudah punya, syarat rukun sudah punya, hikmah-hikmah dalam pernikahan sudah dipelajari, mungkin sudah mengaji Uqudul Jin, mungkin sudah mengaji Qurratul Uyun, mungkin sudah mengaji kitab-kitab tentang pernikahan, tetapi ini pengalaman pertama bagi si dan pertama kan ini? Kalian cek berapa ini? Pengalaman pertama. Maka tidak ada salahnya Ananda Rosidi dan Ananda Wardah untuk selalu mengharap bimbingan dari para sepuh sekitar. Cepatnya kita kibun omah. Cepatnya kita kibun ada. Jangan mentang-mentang Anda berdua santri Sidogiri, lama di Sidogiri, 5 tahun sampai tugas, pakai ninggalin orang ampun. Walau bagaimanapun, si sepuh ampun mari acil dan ingkade. Buat oni nak belajar dan si cip-cip, tak belajar dan si banyak loba kah, tak belajar dan si banyak betul lah, dan tak belajar dan si loros, mari ke ampun, mari menjalani. Jadi berdua berharap, Ananda Rosidi dan istrinya tetap mengharap bimbingan dari para sepuh ya itu, dari Kiai Bunda, dari Kiai Abdullah, dari Kiai Tarang, dan kong-kong dari Kulu. Maka saya pula berharap dan Ananda Rosidi dan Ragina cepat ke Kuru nelek, cepat ke Kuru. Dan pula melihat para rambu sampai mulia buntengkan rumah tangga selalu ada problem mesti apa nih? Yang mau naik maturan mulai mereka gak bolong? Gertak agak? Agak? Aku tak, mesti kejing suara mesti balik. Mungkin sekarang Ananda Rosidi dan Ananda Warta kehidupannya masih serba indah, dunia bayangkan milik berdua, ada orang selain-selain yang duduk kosok di tapi sedikit akan demi sedikit kalian akan merasakan bahwa berumah tangga akan ada problem. Dan aku udah melihat para rambu semuanya para ajain problem berumah tangga mulai kebihin di asap bumbun kurunan di mana Islam. Selama suami istri masih nyambung dengan gurunya, ruhaniah suami, ruhaniah istri masih nyambung dengan roh gurunya. Paling selamat para rambu suami. Paling selamat. Padahal problemnya, padahal masalah. Tidak Ananda Rosidi, bukan Ananda Warta. Cepat ke guru jauh, cepat ke guru bim. Ananda Rosidi, santri Nuk Hulu, santri Sidogiri. Ananda Warta, santri Banuaju, santri Sidogiri. Jangan munyabis benare mungkin melarat. Saya terlalu hulu wah benare melarat tu jangan kok bisa dapat gaji dia melarat. Untuk lo orang macam ni pun, mungkin sahabat maksudnya buat lebar. Mempah benari kalau hulu dah boleh ke situ kiri mungkin tidak bisa. Tapi sih terona guru. Sambung erona guru. Menyambung roh bisa dilakukan tiap waktu para anak pusat. Lebar pun apa? Lebar PTH. Jadi ada anak Rosidi, anak Warta, cek-cek AFTH ke guru. AFTH ke Mas Nawawi, situ kiri. AFTH ke Han Bashir, lu hulu. Atau misalnya santri buat mantuan muksin, apa deh ada di muksin, kode di muksin, tak usah itu sedun. Sambungin pertehan rohkan, insya Allah yang paling selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Sering bingkeng ke muka pengantan segera dua telinga kuin potra. Amen. Tak langkong, tak mana biabi-abi, tak mana biabi-abi, gelu, tak apa otol ke pilih, jepet-jepet, pakalatan deh. Cabe-cabe geluh barangkan kemudian budakku oleh baringin kotra benallah mau diatur jarak kelahiran monggo litar biar oleh jemuh tanda di pertama jemuh pun sempat jempol lho dan yang tanya nak omong kita panjo soal lalu ngandung mulai nah tak sepul mudah-mudahan boleh menikah sepul, Pak. Sepul, Pak. Ya, sepul, Pak. Yang ngasih tak sengaja.
dan esok lagi dengan online niat dan di luar lapor. Nah, bar karena kau nanti anak situng, silahkan nanti diatur berdua tahun setengah ya kau yang mau. Tapi untuk awalnya jangan. Dan kula banyak nggak bersedih. Contoh, mun sejak awal AKB, benar sih alasan karena ki kuliah tak mari, benar sih alasan karena sekolah kita mari AKB. Ini kan cintro ambil kau terbiasa nabi pas, biasa nabi pas. Dan kula lagi kula sampai separah 10 tahun, kurang akui. Malah bada di jokok itu baru sampai saya pernah tahu. Jadi tidak ada tahu sangka bi, tidak ada. Beri alasan kapi, sih nggak jadi tong kotong lah. Makanya orang semua tong kotong bodoh buning. Viralkan, Maiko. Jadi tong kotong di sini mau tidak menerima kapi, viralkan ibu wali ki. Mula beri tak terima kapi, monggo. Kemun wali awal ki cara-caraan. Iyo, jadi nak kapi, pandi kan. Padahal hasil dekik silahkan berkapi untuk mengatur keturunan mak letak dan sebila lah akan lebih aneh angin sontun keluarlah Sayyidina Muhammad muka-muka laku sedu malam pengantar sudah dua turi kemarin impotrah sekutus sehat kong langkong muka-muka pengantar sudah dua turi pengantar seeka punain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kotok separat tuh dengan jin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah Rasulullah, tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin di kumul umam ayam malkia mahau kamakol. Aka habina berkapi, aka berontoran berkapi, fa ini mubahin di kumul umam ayam malkia mah. Karena kok laku dengan hari kiamat akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Maka kemuka pengantaran si kedua benak kewatanah tak masuk kumpah dengan kanjeng Nabi yang dibanggakan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma sekarang ini toh pematuh dibutuhkan oleh para rabu kemuka dengan ilmu si manfaat dibutuhkan oleh dibicara kepancing dengan Eki paket lengkap walaupun ini paket hemat. Sallu ala Sayyidina Muhammad ala hadithnya hukulidin sholih wa ala manabar sallallahu sholih وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الأرسلين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك على نفسك بل الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد إن تأتي الأرض ومن عليها كخير الواردين. اللهم اجعل العقد الذي عقد بين رشيدي مهري وزوجته وردة وَنَتِلْ حَسَنَ عَقْدًا مُبَارَكًا مَعْصُومًا وَالْقِ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً وَقَرَارًا دَائِمًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةً وَفِرَارًا وَخِصَامًا وَفِيهِمَا أَمَانَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَارْزُقْهُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً نَافِعَةً فِي دِينِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَارْزُقْهُمَا رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا مَعَ سَلَامَةِ الدَّائِمِ وَسَعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ. اللَّهُمَّ أَلِفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَكَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَبِلْقِيسَ وَكَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ وَكَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُلَيْخَا وَكَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدَتِنَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ وَأَرْضَاهُنَّ. اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينهما في خير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والى حضره النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسرار الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kunti ghali 'alayya wa hubbak mali 'aynayya la tiji fi yawm tiqabilni تنسى السلام
تنسى التحية إن كنت غالي.